Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Trijaya Station. Kali ini kedatangan televisi sub LED Aquos, LCD ini mas, LCD Aquos dengan keluhan untuk volume sudah mentok 100%, masih juga suaranya kecil. Dia ada suara, ada, hanya sudah full ini, full 100, masih kecil sekali kedengarannya. Jadi untuk itu kita akan eksekusi, kita cek dulu permasalahannya apa. Ini televisi kemarin sudah tadi sudah sempat di reset untuk audionya, di reset pabrik, ternyata masih juga kecil. Nah, jadi kecurigaan ada sementara pada speaker, mudah-mudahan hanya speaker aja. Kalau sudah lewat dari speaker, berarti di power amplinya yang bermasalah. Oke, sekarang kita coba bongkar dulu TV-nya. Kita buka. Oke, ternyata setelah kita bongkar dan kita cek, nampaknya speakernya sudah makan usia ini. Makan usia. Sudah habis karetnya ini. Karet speakernya sudah habis semua. Jadi inilah kemungkinan penyebab dari suaranya kecil. Biar dikasih full juga tetap kecil dan gembar suaranya. Oke, nanti kita akan coba ganti. Mudah-mudahan ada yang jual, meskipun di service centernya. Kalau ada, nanti kita coba langsung ganti. Oke, segini dulu. Nanti kita lanjut lagi dengan speaker yang baru.